ini manasin motormu ini toh, dirakmu enggak pernah dipakai, enggak pernah dipanasin. Ya aku boleh minta pertolongannya ya? Pertolongan apa? Itu buatin kayak erek-erek gitu loh ya. Ada fairingnya gitu. Oh sini gini. Iya. Malah ini enggak pernah kamu pakai kok. Ini mau aku pakai tapi aku mau kondo sama ayah dulu atau bilang. Oke, biar biar itu ya apa namanya? Tercampaikan. Enggak, maksudnya biar tampil beda gitu. Iya. Oh, buat berarti fairing gini. Iya. Terus sama ada tangkinya kecil itu kan kalau erek kan gitu. Iya. Betul, kayak betul, gitu. Betul. Gini ya, berarti ya. Gini. Tapi ininya enggak ganggu. Enggak, nanti kan gampang ini nanti di selah-selah gitu. Sek, berarti ayah harus konsep dulu ini, Dim. Bentar tak rembukan dulu ya. Oke. Entah buatin kira-kira bisa atau enggak. Kalau enggak bisa enggak apa-apa ya. Yang penting kan udah ada hasilnya tampilan baru. Oh gitu. Okay. Udah ada fairingnya gitu. Iya. Ya udah. Kalau gitu ini kan mau hujan. Iya. Mendingan kamu tidur aja. Ini tak proses saya. Iya, aku juga pulang sekolah nanti. Ya udah, aku tak minta bantuan Om Bella. Oke? Okay? Okay. Ya siap. Gitu teman-teman. Sering nganggur. Ya maksudnya sering karena sering hujan, jadi nggak pernah jarang dipakai. Mau keluar-keluar dikit sekarang ini udah mendung juga di sini. Nah jadi ini mau itu Dimas tadi minta yang herek. Herek itu kayak ninja itu ya, kayaknya ninja tapi model herek firing berarti gini. Ya kita coba buatin dulu pakai kardus aja ya mendingan. Buatin dulu pakai kardus, nanti kiranya bagus baru kita buatin pakai fiber. Wah kayaknya mantap itu. Yaudah teman-teman, aku tak proses ini dulu biar tampilan baru herek di Dim. Bentar tak ambil kardus dulu ah. Oke, okay. Udah teman-teman, biar nanti aja ya, kalian nunggu hasilnya aja, ini biar ayah sama tim yang mumet. Oke. Okay. Nah, oke, teman-teman, ini prosesnya sampai sini ya, ini baru... kurang lebihnya nanti kayak gini. Nah tapi nanti belum ditata lagi, ini nanti tata ulang kayak gini. Gini lah, terus untuk tangkinya ini baru tak buatin bentar. Lah ini lah palingan untuk tangki di arah sini teman-teman. Ini nanti berarti tinggal dirapiin lagi gitu tangkinya. Gini lah, ini untuk tangkinya nanti gini, berarti nanti dikasih kayak gini lagi, kayak cekung lagi. Oke. Okay. Nah, yang penting ini udah. Wah, kayaknya keren nanti. Terus nanti kita cat. Pokoknya kita nanti ada pelek warna apa, kita cat warna itu, teman-teman. Oke. Okay. Okay, teman-teman, ini lanjutan dari kemarin. Kemarin karena mau digarap ternyata hujan deras banget. Akhirnya nggak jadi lah ini. Hari ini kita mau ngecat. Itu Dimas barusan juga pulang lagi ganti baju seperti itu. Nanti biar dicat Dimas sendiri aja. Biar Dimas itu berkreasi. Nanti hasilnya kayak apa? Ya nggak tahu juga. Seperti itu. Ini ayah mau nutupin yang bagian ini, teman-teman. Apa? Ini kan ada lubang-lubangnya karena ini kardus. Jadi ini kita tutup dulu. Biar nanti kalau di pilok, ya main pilok aja lah. Kalau cat beneran nanti eman-eman gitu. Ayah, apa? Firingnya udah siap dicat apa belum? Ini Dim, kurang dikit lagi. Kamu ambil peloknya sana. Oke, bukan. Ini ya, yang ini kan? Betul. Ini kamu beneran mau ngecat? Iya, akan mau lagi latihan juga ya. Oh gitu. Mau latihan juga. Oke, ini udah kayak gini. Nah, itu cat warna apa, Dim? Merah aja ya. Kan punya aku kan kebanyakan kan warnanya warna merah. Oh gitu. Ya deh, yuk kesana yuk. Oke. Okay. Coba peloknya. Ini ya. Ini Dim. Ini taruh sini dulu. Kamu ngecat yang mana? Ini dulu atau ini dulu? Ini dulu aja ya kan, soalnya yang kecil dulu. Oh gitu. Berarti okay. Ini sini aja, Dim, enggak apa-apa. Oke. Okay. Nah, terus lah gitu. Ah, Dimas sudah mulai pinter ngecat, teman-teman. Wow. Nih, yang ini belum rata, leh. Lah, itu udah.
Udah. Sekarang yang besar, sekalian aja nggak apa-apa. Nah, yang besar. Ini maunya merah atau gold? Yang ini. Bentar ya, bentar. Apa? Enaknya ini apa ya? Dipikir dulu, pantasnya apa? Merah atau gold? Tapi ya kita coba gold dulu ya. Gold atau merah? Soalnya itu pelekmu udah gold loh. Pelekmu udah ada goldnya, berarti tinggal merah pun kayaknya cocok, Dim. Kalau ayah condong ke merah. Oh yaudah, gak apa-apa aja. Merah aja. Merah dulu aja ya? Iya. Ya, kewes. Udah ya? Udah, sekarang sampai. Ini? Lah, ya, ya itu semua. Oh. Ini enggak? Yo semua, nanti jelek kalau enggak. Ya, ini udah apa belumnya? Soalnya ini udah mau habis. Lihat pancan udah habis. Udah habis? Iya. Walah, udah habis kok, Jim. Yaudah ini dulu aja, berarti kita tunggu kering. Oh iya ya. Yaudah ya teman-teman, nunggu iki kering, nunggu ini kering. Sambil nanti dipasang pantes apa enggak ya. Aku main ninggon ademan sih. Ngiup ya, Jim ya? Iya. Ngiup dulu. Iya. Kayaknya udah kering ya? Kayaknya sih, Dim. Gimek, Dim. Gini lah. Oh, udah. Aman ya kayaknya ya? Sini udah. Berarti berani dipasang ini ya? Berani, berani. Oke, siap. Ayo kita gas pasang. Berarti masang ini dulu aja, Dim. Kalau tangki itu belakangan. Yuk, iya, ya. Kita pasang Oke. Ini dulu. Nah, gini, Dim, masangnya, Dim. Wih, keren banget. Kayak apa itu? Herik-herik gitu. Ya, tapi bisa enggak? Ya bisa. Wih, nanti, oke? Okay? Ya oke, oke, oke. Kita pasangin aja bentar ya, bentar, bentar. Kamu di situ anteng ya. Oke. Okay. Jangan guyon, oke. Okay. Ya, oh, udah jadi. Iya. Ya, bentar, tak templekin ini. Oke, 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 oke. Lah ini ya. Oh, pasang mana? Sini ya. Oh ya, setelah kamu bentar. Lah gini ya. Wah. Aji, pusing, buntung. Pusing, teman-teman pasti penasaran dengan detailnya kan? Ini hasilnya. Apa enggak ya menurut teman-teman, kalau pantas ini kita akan dibuat permanen, dan kayaknya ini pantas apa enggak ya kalau sini kayak kaca gitu. Kalau aku sih pantas ya, enggak kaca sih, mika apa-apa gitu. Yaudah, hujan, Dim. Hujan, iya. Wah, tapi gimana, Dim? Ada yang ganggu nggak pas dinaikin? Enggak ya, enak banget ya. Serasa kayak motornya tuh motor
kayak punyanya apa? GP. Iya, GP ya itu. Serasa besar banget itu. Oh, gitu ya. Jadi gagah kokoh ya. Iya. Bentar, Dim. Bentar. Nah, itu standarnya bawah sini, Dim. Nah, oke, teman-teman, ini kayak gini ya. Jadinya kalau belok ini juga enggak ganggu. Iya, enggak ganggu sama. Enggak ganggu sama sekali. Ya, yuk. Standarin. Nah. Nah, ini intinya kayak gini, teman-teman ya, untuk kekurangan dan apa-apapun teman-teman bisa komen di bawah. Jadi ya, terima kasih yang udah nonton teman-teman. Mau ngelanjutin sebenarnya tapi ini udah hujan seperti itu. Dan ini menurut teman-teman udah pantas apa belum? Kalau ini udah pantas, nanti sekiranya ini bagus ini dikasih kaca gini. Akrilik apa kaca gitu? Kaca akrilik, terus ini nanti dibuat kayak apa itu tim fiber itu loh. Oh iya. Biar lebih kokoh lagi, iya. Oke? Kalau kena hujan ini kan kertas kalau. Ya udah kalau gitu teman-teman, terima kasih udah menonton dan dadah.